atas Mempet. Jam berapa Pak halte busway dibakar Pak? Sekitar jam 8. Oh, sekitar jam 8 halte dibakar. Ya. Terus kemungkinan ngerembet sampai ke gedung. Gedung ya. Oh, jadi apinya itu ke atas berarti ya Pak ya? Iya, ke atas. Itu jam berapa gedung mulai kebakar Pak? Hah? Gedung mulai kebakar jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Masa ada berapa sih Pak yang ini? Oh, ribuan. Oh, ribuan. Iya. Tapi mereka rata-rata jalan kaki atau gimana Pak? Jalan kaki. Sempat ada penjarahan juga nggak sih? Penjarahan ada di itu, di Maya Indah. Hah? Maya Indah. Apa yang dijarah? Buku. Oh, buku dijarah, yang penerbit-penerbit itu. Iya. Nah, setelah jarah, berarti kalau yang toko buku belakang itu api rembetan juga ya, Pak? Iya, api rembetan. Oh, gitu. Itu selain buku, apalagi Pak yang dijarah? Masalah buku. Selesai itu semua masa bubar jam berapa, Pak? Jam setengah tiga. Setengah tiga masa bubar? Iya. Oh, itu baru berarti setengah tiga baru bubar. Berarti pas pemadaman itu masih ada masa, Pak? Masih ada. Itu masanya bukan warga sini tapi bukan, Pak? Bukan. Nggak ada yang kenal berarti ya, Pak ya? Ya ikut memadamkan, ada warga sini juga yang madam, tapi untuk penjara itu bukan warga sini. Yang penjara bukan warga sini ya, nggak ada yang kenal ya, Pak, berarti ya. Oke, siap. Abis itu masa lari ke arah mana, Pak? Setengah tiga. Ya, lari mencar lah, ada yang ke sana, ada yang ke sana ujung, ada yang ke arah Cempaka Putih, ada yang ke arah Salemba. Di itu masa dipukul mundur polisi atau seperti apa kan pas mereka bubar atau emang mereka enggak, bubar sendiri? Memang bubar. Oh, berarti bubar sendiri, enggak diusir sama polisi atau sini? Iya, dipukul mundur TNI aparat. Oh, aparat TNI. Iya. Di pertengahan simpang Senen ini. Iya. Oh, pas akhirnya tapi larinya ke sini ke pinggir sini. Mencar semua, mencar. Mencar akhirnya. Itu jam 9 udah enggak ada. Oh, jam 9 enggak ada. Kita fokus di kebakaran. Oh. Itu udah TNI sama aparat udah enggak ada. Fokus mereka di sini. Oh. Kita fokusnya madamin sama warga madamin api. Api iya. Jangan lupa subscribe ya!